selamat yang paling baik. Jackson untuk Fernando, Forest Cherry melakukan percubaan ketika ini dari Forest Cherry. Jaringan kedua Janity. Jaringan kedua Janity pada malam ini. Cukup cantik. Itulah gerakan yang saya fikir teamwork antara Berson. Kita lihat satu hantaran. Berson memang suka bermain one touch football. Masih lagi Fernando Forestry. Cuba mara dan melepaskan rembatan. Rendah. Gol. Oh, cantik. Tenang dan juga bijak dia mengintai ruang yang ditinggalkan oleh Syarbini Alawi untuk membolehkan JDT di depan dengan 1-0. Melalui jaringan yang terhasil pada minit ke-15 ini oleh pemain import mereka, yaitu Fernando Martin. Hantaran rendah. Peluang kali ini. Gol! Untuk membuka ruang antara Leret yang dilakukan. Gol ketiga terhasil di Stagras. Dan kali ini Forestieri peluang untuk gol yang keenam. Itu dia. Mudah lagi sekali. Ini corak yang hampir sama. Dia membawa masuk bola dan melepaskan satu rembatan, satu pressing yang menewaskan Syarbini Alawi lagi sekali. Untuk BRM kali ini peluang yang ada melalui Safawi Rashid untuk melakukan satu cross. Dapat itu gol. Oh, dan itu dia gol. Jaringan terhasil. Forestieri cukup berkaya jaringan ini. Tidak offside. Dia berjaya melepasi rangkap offside ataupun berada di kedudukan yang betul. Dan yang lagi sekali diatur cari Forestieri. Oh, baik kali ini peluang untuk Forestieri. Tidak. Terhalang lagi sekali. Oh, itu dia gol. Walaupun nama juga Forestieri, namun Fernando Martin Forestieri menunjukkan kematangan, kebolehannya di depan pintu gol untuk menghasilkan jaringan yang keempat JDT. Forestieri mudah untuk melakukan placing menewaskan Kamaran Afendi. Hat-trick yang dilakukan Afendi menghalang Forestieri. Sekali lagi tandukan yang dilakukan dan itu dia gol. Otto mencabar bola di udara. Tak sempat. Kami dibantu oleh Rail Lambert dan peluang untuk Forestieri. Masih lagi dalam kawalannya Forestieri. Jaringan pertama untuk JDT. Dengan penyerang baru ini, penyerang baru untuk JDT ini. Menunjukkan prestasi terbaik oleh Forestieri dengan satu penyudah yang cukup baik. Cukup sempurna dari Forestieri. Saya kira ini bakal menjadi peluang terakhir, serangan terakhir. Forestieri lepaskan satu percubaan. Wow! Jaringan di minit terakhir. Dramatik. Sudah pastinya ianya cukup dramatik. Sekali lagi Johor Darul Qasim mengecewakan lawannya di minit-minit terakhir perlawanan setelah Ulsan Hyundai. Oleh Corbin Ong sekarang ini. Corbin kepada Berson da Silva. Bagaimana Berson masuk kotak penalti. Berson da Silva melalui kaki kiri. Fernando Forestieri hanya menolak sahaja. Meletakkan JDT 2-0. Ketika permainan baru sahaja memasuki minit ke-14. Penyerang Berson dan juga Forestieri menjadi duri dalam daging kepada pertahanan Sarawak United. Satu sentuhan dari Soto. Namun permainan masih lagi bersambung. Peluang untuk Forestieri. Bagaimana Forestieri? Gol ketiga berjaya Fernando Forestieri. Jadi semakin berbisa, semakin menjadi, semakin mengancam. Itulah. Oh, satu palakan tidak menjadi.
dari Hasnol. Jadi dia mengasak Bergson dan itu dia gol. Satu dua, Bergson da Silva. Bagaimana percubaan daripada Bergson? Gol! Bergson da Silva menjadikan gol ini sedikit kalang kabut. Leandro atau Forestieri, gol! Mungkin Khairul Azhan menyangka bahawa Leandro yang akan membuat cross, namun kebijaksanaan Fernando Forestieri mencari near post. Lihat Forestieri yang lebih bersedia. Percobaan yang dilakukannya, oh, jaringan. Gembirakan penyokong-penyokong yang hadir di stadium ini. Penyokong-penyokong tuan rumah. Satu hantaran Forestieri kali ini peluang dan itu gol. Daripada 9 perlawanan ini, dan kali ini peluang yang dimiliki oleh Bergson dan dia tidak tamak. Dia tidak tamak untuk mencari hat-trick. Menghasilkan jaringan yang keempat Joe Darut Tazim dalam perlawanan ini. Kita perhatikan lagi sekali. Bergson dan Silva boleh saja. Arisan dan teman-teman Sabah untuk membina pertahanan mereka. Oh, kali ini Arif Aiman lepas dan kasih priority. Forestieri melepaskan rembatan. Gol! Sedikit kelekaan nampaknya pemain-pemain pertahanan Sabah. Kawalan yang ketat dilakukan. Perhatikan di sini bagaimana kesudahannya. Forestieri! Oh! Di stadium, bahkan yang menonton saya langsung ini. Kita perhatikan bagaimana percaturan yang dilakukan oleh tiga pemain. Antara Forestieri, Safik, dan juga Leandro. Forestieri, jauh hantaran ke depan mencari Sumare. Peluang! Gol! Forestieri, gol! Sepakan di bahagian kanan dianggul pasukan Sarawak. Forestieri cuba meloloskan diri. Satu tackle daripada belakang daripada Giancarlo Galifuoco. JDT, Leandro tidak tamak untuk jaringan yang keempat. Oh. Ini dia jaringan keempat yang menjadi hasilkan. Beberapa tindakan cemerlang yang dilakukan, gerakan satu, dua, dua kali sebenarnya daripada Leandro dan Forestieri. Merangkap pertahanan. Penguasaan penuh milik pasukan JDT setakat ini. Fernando Forestieri, gol! Forestieri bekas pemain kebangsaan skuad muda Itali itu melakukan satu rebatan kencang untuk menewaskan Hafizul Hakim buat kali yang kedua. Ya, memang itulah sebenarnya kelebihan dan kekuatan Forestieri. Kita dapat lihat bagaimana dia harus kerja keras. Fernando Forestieri untuk Arif Aiman. Percubaan Arif Aiman! Gerakan pemain JDT nampak agak bebas. Cantik hantaran itu untuk Arif Aiman. Peluang! Dan itu dia gol kedua. Pertama ini. Kali ini Corbin. Percaya di situ Corbin. Dan Forestieri. Peluang kali ini. Dan itu dia gol! Dilakukan oleh Forestieri. Jadi perlawanan separuh masa yang kedua ini baru saja melepasi minit kedua.
JDG sudah menambah jaringan yang kedua melalui Fernando Forestieri. Satu rembatan dapatkan jaringan yang lebih banyak dalam KP Liga Super seperti di pada musim lalu. Luar ketika dia percuba, ada jaringan untuk JDG Fernando Forestieri. Asupa. Itulah kepakaran yang dimiliki oleh Fernando Forestieri untuk jaringan dari luar kawasan penalti. Untuk Beckson pada Forestieri. Masih lagi mencari ruang untuk Beckson. Ada ruang untuk Arif Aiman. Satu antara dari Arif Aiman untuk Forestieri. Seduhan emas. Dan di sini lagi, jika anda memberikan seorang pemain yang sedang memiliki keyakinan yang paling tinggi, ruang seperti ini, masa seperti ini untuk melakukan hantaran, hantaran itu akan terlalu mudah untuk Arif Aiman dan Forestieri. Afiq Fazail. Beckson. Oh, cantik untuk Forestieri, peluang dan itu dia gol. Dan Forestieri menjaringkan gol yang cantik untuk menewaskan penjaga gol pasukan PJ City Kalamullah Al-Hafiz. Lepas Forestieri, Arif Aiman. Arif Aiman mencari ruang. Percubaan dilepaskan dan itu dia gol. Dan yang baik untuk Arif Aiman dan sebaliknya. Jaringan yang berjaya dilakukan oleh Fernando Forestieri. Dan yang cukup cemerlang. Letakkan Forestieri berkedudukan yang cukup selesa untuk melakukan lempatan. Di jaringan kedua JDT pada malam ini. Melepasi Fazli. Selagi Arif. Abad mencari Baxter. Diselamatkan. Masih lagi peluang. Darul Tazim. Dia berada di kedudukan yang cukup tepat untuk menyempurnakan peluang itu. Menggempitakan Stadion Nasional Bukit Jalil dengan jaringan kedua JDT dan juga jaringan pribadinya. Forestieri cuba untuk merampasnya dan berjaya untuk melakukannya. Forestieri hantar ke tengah, tandukan baik. Leandro Velasquez. Hantar ke dalam box, tandukan dan kali ini menjadi Fernando Forestieri. Gol pertamanya musim ini. Menyambut antep. Sandaran dan juga harapan penyokong-penyokong NS. Lambat sedikit untuk dia rebah ke sebelah kiri. Bal mencari ruang. Lepaskan rembatan. Terkena pula ke belakang Akhyar Rashid. Tapi diteruskan dengan serangan ini, Kobino. Perlawanan untuk juga mencari gol terpantas tetapi kesilapan. Namun pihak lawan, Los Santos. Satu lagi dadaan, kali ini untuk Forestieri. Sebenarnya tugas. Tetapi kita melihat bagaimana kehebatan Diogo Santo yang melakukan setting sekali lagi kepada rakan-rakannya. 3-0 untuk 36 minit yang pertama. Yakin yang dia boleh dapatnya. Kepanan mencari Forestieri. Cari lepas Forestieri, ada dua pemain di hadapannya. Masih lagi Forestieri, umpanan untuk Juan Muniz.
atas. Oh, satu hantaran lolos yang menarik. Mencari peluang untuk jaringan yang cukup mudah. Menerusi Forestieri jelmakan jaringan atas namanya sendiri. Namun tolakan mudah dari Arif Aiman untuk membebaskan Forestieri. Jaringan keempat peribadinya. Ya, cantik-cantik. Baik, ada tandukan dan peluang jaringan. Jaringan kelima peribadi untuknya musim ini. Liao terus mengganas. Liao terus mencipta sensasi untuk dirinya dan Joe Darutasim. Rick meneruskan serangan balas untuk JDT. Arif Aiman, Diogo meminta. Arif Aiman menjadi pilihan. Peluang untuk Arif Aiman kali ini agak terbuka dan mudah. Dorongan Corbin, pintu gol terbuka. Fernando Forestieri tidak offside tawanan. Secara berturut-turut untuk gol yang keenam musim ini. Dia perlu berterima kasih kepada tindakan dari Corbin Ong. Arif Aiman. Dua yang menanti di bahagian tengah. Forestieri mencari ruang. Tolakkan semula kepada Forestieri. Dan kemudiannya, Diogo. Antara yang diperlukan musi kaki kirinya. Antara rendah, Veros dan cantik. Fernando Forestieri. Dan Fernando Forestieri. Berpunca daripada glancing header yang dilakukan oleh Virus. Tidak ada pemain. Quest terus datang dari belakangnya. Ada tolakan tapi terlepas peluang untuk JDT. Satu jam memaksa dan terus memaksa. Johor Darul Tasim akhirnya mempunyai kelebihan di petaling jaya. Antara cantik mendapatkan Forestieri. Gerakan cukup mudah. 9 dalam 10. Dan keadaan pada kelebihan untuk Harimau Selatan. Kalau dilihat, saya lebih tertarik keadaan Forestieri. Oleh Poteria, namun dapat dikeluarkan Arribas. Dan ini dia Fernando Forestieri. Yang berhadapan dengan Ian Victor, terjatuh Ila Latif. Dan Benson dengan satu cip mudah. Untuk mewakili Filipina, tapi perhatikan Forestieri yang dijatuhkan. Dalam satu pasukan dan perlawanan, jika lima itu berlaku, lima orang pemain ini ada, pasti sikit sebanyak Kelantan United juga boleh bermain dengan baik. Cantik 1-2 tersebut Forestieri. Dua digit. Pemain pertama dengan dua digit jaringan. Untuk JDT musim ini, 10. JDT menunjukkan skala kekuatan dan keluasan kuasa. Bola ke tengah, tolakan ke depan untuk Velasquez. Satu pusingan yang baik untuk Forestieri. Berjaya lepas Forestieri dan jaringan untuk Johor Darul Tasim musim ini. Bagaimana begitu mudah untuk pemain. Pusingan yang baik dari Wilando Velasquez dan lihat saja keseimbangan badan. Peluang jaringan yang terus dihasilkan oleh Forestieri dalam kawasan yang cukup sempurna untuk hantaran ini daripada Leandro Velasquez dan Fernando Forestieri sekali lagi memanfaatkan. Kediaman terlambung ke depan untuk Forestieri. Stefano Brondo, satu antara. Sentuhan penyudah. Terusi lembatan jarak jauh Arif Aiman untuk Forestieri. Lepaskan satu percubaan. Oh, cantik! Malam ini
Sekali lagi beliau menggunakannya untuk jaringan kedua dan jaringan ke-13 peribadi untuk pemain ini, Fernando Forestieri. Fernando Forestieri telah pun bersiap sedia. Dari Fernando Forestieri, gol! Kembali kepada Forestieri. Jaya masuk ke dalam kawasan penalti. Forestieri melepaskan percubaan. Oh, cantik! Akhirnya jaringan kedua. Yang... gerakan ini di sebelah kiri. Kita dapat lihat apabila Forestieri menerima bola kawasan tersebut. Dia mengubah sedikit laluan ataupun gerakan padan untuk masuk situasi satu lawan satu. Berubah hantaran. Peluang bagi pasukan JDT. Di depan pintu gol pasukan Terengganu. Bertukar-tukar. Oh, what a goal! Akrobatik. Dari siapa lagi kalau bukan Fernando Forestieri. Split second decision yang dimiliki oleh Fernando Forestieri. Satu lentikan akrobatik yang dilakukan. Lebih cantik lagi terkena tiang sebelum bergolek masuk ke dalam jaring. Untuk JDT di depan. Rembatan yang terkena Aaron. Lepas Forestieri. Berdepan dengan Quentin Cheng. Dua lawan satu. Tolakan kepada Arif Aiman. Masuk dalam kawasan penalti. Forestieri. Cantik. Dan ingin dilakukan oleh Arif Aiman. Hat-trick. Menang bola di kawasan tengah. Itu yang cuba diimbangkan setelah pertukaran dua pemain di kawasan pertahanan. Yep. Luang di sini untuk Forestieri. Akhirnya nama dia tercatat sebagai penjaring juga. 4-0. Result seperti 17 match yang lalu. Dan pengadil ketika ini menjadi tumpuan. Pasti cengkaman dua pemain. Begitu juga Bergson. Ini Forestieri. Cuba untuk merimbat terus. Dan dan setelah dominasi awal tersebut, Johan Shahzidan akhirnya tertewas. Dan ini mungkin permulaan untuk malam yang panjang untuk Johan Shahzidan dan juga Kelantan. Perhatikan sekali lagi pemain-pemain JDT. Sentuhan Mohaimin agak berbahaya. Terus saja memberikannya untuk Bergson dan Fernando Forestieri. Beliau sememangnya seorang yang sentiasa akan mengambil peluang apabila diberikan. Perhatikan kesilapan hantaran ini daripada Mohaimin. Bergson terus datang. Bola kepada JDT semula. Diogo Luis Santo. Forestieri tidak dikawal. Lorongan yang begitu mudah. Forestieri mengambil masanya. Forestieri. Yang boleh dikatakan dog watching. Tidak melihat langsung kedudukan Forestieri yang tidak dikawal. Bebas bergerak ke dalam kawasan penalti dan menunggu masanya saja untuk Forestieri kembali dan melakukan jaringan. Davis dihantar kepada Forestieri yang tidak dikawal dalam kedudukan offside. Satu lawan satu, Forestieri! Dan Forestieri menambah duka PDRM dan juga The Cops. Pada malam ini, terlihat mengancah buat kali pertama sebelum dia meledak ke arah far post di sebelah kiri buat kali kedua. Cukup untuk memperdayakan Ramdan. Arul ada di situ untuk menafikan Sharvin. Namun kembali kepada Arif Aiman. Dorongan untuk Forestieri. Adakah ini momen Forestieri? Dalami kecederaan jangka masa panjang kembali dan akhirnya dalam perlawanan ini selepas begitu banyak sekali peluang disia-siakan. Kali ini daripada angle yang sukar dan dikawal oleh dua pemain di sebelah kiri dan juga di far post itu. Dia dapat menewaskan Syahril Syahri.
Kerana terus saja kepada Arif Aiman menggunakan kepantasannya. Ruang untuk Arif Aiman di sini. Forestieri kali ini akhirnya. Gol yang menunjukkan bahawa pemain-pemain pertahanan tidak belajar daripada apa yang berlaku di separuh masa yang pertama. Sekali lagi, terlalu mudah apabila Forestieri. Ada dua pemain yang mengepitnya, mengapitnya. Ada ruang untuk Forestieri yang dicatuan. Siapakan penalti.